meningkatkan nilai keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dilahirkan sifat keberanian di tempat yang benar, ya. Berani ini bukan sembarangan. Kalau orang nak tunjuk berani mempertahankan kebatilan, bukan berani itu, pengecut namanya, sebab yang diperjuangkan perkara yang batil. Kalau diperjuangkan perkara yang benar, mesti harus berani, dan tentunya keberanian ini adalah berdasarkan dengan pembelaan kepada kebenaran yang ianya adalah merupakan faktor daripada kekuatan iman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita ini rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat tengok kepada wajah beliau, ditanamkan kecintaan yang begitu dalam sehingga menyatu dengan hati dan sanubari kita kepada anak-anak kita, untuk supaya dapat menerjemahkan cinta itu dengan at-ta'assih, dengan mengikut dan iktidak kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga memberikan semangat untuk mengenal lebih mendalam tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tufi, tinggal. Tufi. Takut. Dia beri khabar anda mariz. Wallah ana bataakad awal ana khaif. Ha? Takin 100%? Bakar, ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Baru mendapat kabar dari media sosial yang kira-kira sumbernya pun akurat, kalau pendakwah yang selalu datang pergi ke Malaysia, Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, yang selalu hadir dalam program Haul Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga Haul Imam Abdullah bin Al-Haddad di Malaysia. Beliau berasal daripada Indonesia, ada madrasah atau ma'had yang dikelola oleh beliau, yang merupakan murid terawal kepada Al-Allamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, murid awal kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Baru sebentar tadi dapat kabar beliau meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik beliau selama hidupnya di dalam menyebarkan ilmu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempatkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang berilmu di alam barzakhnya, dipertemukan dengan para ulama, para awliya, diterima amal baiknya, dan salah silapnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan kepada ahli keluarganya, kepada anak-anaknya, dan diberi kekuatan kepada anak muridnya untuk meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah ba'da umrin tawil wa halin jamil ma thabat tamkin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa'usya mudkhalhu wa'usilhu bilma yuthalji al-barad wa nakihi min al-khataya kama yunagga thawu al-abiyadu min al-danas. Allahumma abdilhu daran khair min dari wa ahlan khair min ahli wa zawjan khair min zawjih. Allahumma a'idhu min a'adhab al-qabr wa fitnati wa a'idhu min a'adhab al-nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu wa fulana wa lahu. Allahumma fir lihayina maitina wa shahidina wa ghaibana wa dhakarana wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyi ala salam wa man tawafaitahu minna fatawafaitahu على الإيمان. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Untuk arwah Radhiyah binti
Aruf, Nur Azman bin Ismail, Husain al-Arwah Husain bin Ilyas, Ani binti Abdullah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma umir gurahum wa quburahum wa suquburahum. Warhamna idza sirna ila ma sar ilayk, karimna bi husnil khatimah. Bisir al-Fatiha ila hadratin Nabi al-Fatiha.